au utawa kala wis ngomong sapa Allah waqot malaa lan wis teman-teman ngisi teman-teman penuh apa wi'aun bejana wakasan sertane gelas dihakon lawan penuh. Nah, maksudnya di sini adalah Allah itu berkata, Allah itu berfirman bahwa Allah itu sudah benar-benar ibarat mengisi kebaikan itu, mengisi seperti mengisi bejana dan gelas hingga penuh. Maksudnya itu seperti ya, kayak amalan-amalan ya, yang kita lakukan itu Allah sudah mengisi penuh. Tapi kalau tidak jelek dia akan berkurang. Dia akan berkurang. Au rogo sarban berteruskan sampai sini. Pakanat saroban. Au inda wajni au kul au kailin. Nah, maksudnya di sini adalah Allah itu akan suatu perbuatan kebaikan dari manusia itu. Allah itu seperti mengisi air ke dalam bejana dan gelas hingga penuh. Tapi Allah pun juga bisa mengosongkan suatu bejana itu layaknya sebuah minuman yang telah habis. Itu karena tergantung perbuatan amal yang dilakukan atau kebaikan yang dilakukan itu dapat mengalir hilang karena dia melakukan suatu perbuatan yang dosa. Wa idza kaluhum lan nalikane kaya dene nimbang sapa wong sapa Allah. Oh ya, nimbang sapa Allah hum ing wong akeh. Jadi maksudnya di sini adalah sebuah timbangan amal antara perbuatan amal baik dan amal buruk. Au utawa zunuhum utawa tegese nimbang ing wong akeh ya saruna padha rugi. Jadi maksudnya itu kerugian yang dialami oleh orang-orang murtad. Jadi kalau ada seseorang muslim yang melakukan kebaikan yang sangat banyak seperti air yang terisi dalam gelas yang penuh, namun dia menjadi murtad atau melakukan suatu perbuatan yang menjerumuskan ke murtad, maka amalan itu akan seperti mengalir dan mengosongkan sebuah gelas itu dan akan menjadi kerugian bagi dia saat di dalam timbangan mizan atau timbangan Allah itu. Au utawa indaru yati ing dalem nalikane ningali jam'i wa hasarnahum sakabehane ngumpul sapa kita hum ing wong akeh. Jadi maksudnya nanti Allah itu akan mengumpulkan orang-orang itu ke dalam apa namanya di alam mahsyar. Falam nugodiru mongko ora ngianati sapa ingsun Allah minhum saking wong akeh ahadan ing salah siji wong. Jadi maksudnya di sini adalah Allah itu tidak akan pernah mengkhianati semua janjinya atau Allah tidak pernah mengurangi atau menambahkan sedikitpun amal baik atau amal buruk seseorang tergantung seseorang itu sendiri di dunia. Jadi kalau emang dia baik, benar-benar baik, ya ditulis baik atau masuk dengan amalan timbangan yang baik. Tapi kalau orang itu memang buruk, maka timbangan buruknya juga akan tetap sama. Because di kelawan nyejo al istighfafi kangi ngiringanake. Jadi maksudnya di sini itu Allah itu maksudnya yang membuat seseorang itu menjadi lebih ringan timbangannya itu karena dari amal perbuatan mereka sendiri. Ya, ya, kecuali kalau memang sudah mendapatkan rahmat dari Allah kan sudah beda lagi. Au utawa al istihzamu utawi nyejo atau ngino atau ngejek sapa wong pikuli ing dalem saben pikuli wa kadza ing dalem saben-saben kaya iki-iki kaya mengkono-mengkono iki wa kadza kaya mengkono-mengkono kula maudduin ing dalem saben-saben panggonan ustumila dan gawe sapa wong kang digawe terus dulu pihi ing dalem maudduin
mauduin panggonan opo Al-Qur'anu Qur'an bi dzalika kelawan mengkono-mengkono Al-Qasdi kang nyeco. Maksudnya di sini adalah orang itu sengaja mengejek di beberapa tempat, termasuk dia mengejek Al-Qur'an atau kitabnya Allah dengan sengaja. Seperti perbuatan itu, maka itu perbuatan yang dapat mengurangi amal kebaikannya itu menjadi sebuah dosa. Fa'ingkanat mengko fa'ingkana bigoiri dalik mengko yento ono lawan sakliyane mengkono-mengkono apa Al-Qasdu nyeco pala yakfuru mengko ora kafir sapa wong lakin tetapi kola wisdawu sapa Syaikhu Ahmad bin Hajar, Syekh Ahmad bin Hajar rahimahumullah paringi rahmat ing Syekh Ahmad sapa Allahu Allah. Jadi maksudnya di sini itu yang tadi itu digawe sakliyane mengkono-mengkono, maksudnya sakliyane apa yang Allah firmankan itu, maka mongko ora yakfuru, ora kafir sapa wong. Nah, di sini ada seperti orang itu tidak akan menjadi kafir apabila dia mendengarkan suatu dawuh dari Syekh Ahmad bin Hajar yang telah dirahmati oleh Allah gitu. Tujuannya tidak untuk menghina. Nih, lan itu kan seperti kayak Syekh ini kan memberikan penjelasan. Nggih, memberikan penjelasan agar orang itu tidak menjadi kafir. La ta'ud orang ngedohi sapa wong hormatan ing hormate la tabut itu ngadoh ora adoh apa hormatu la tabut ora adoh apa hormatu hormate hormati terusnya dulu wakada lan wakada di sini kan sertane kau dene mengkono-mengkono sertane kau dene mengkono-mengkono yak puru wong kafir apa mansatama sopone wong nyaji nabian ing nabi. Nah, maksudnya di sini itu kan dia tidak sengaja orang yang menghina nabi itu dia tidak akan pernah mendapat suatu kehormatan dari orang lain. Nah, yang wong lam tabut tadi lho, mantap. La tabut hormatu. Dan dia la tabut hormatu. Tujuannya tidak untuk menghina, maka hormat itu tidak apa? Tidak menjauhkan dari dirinya kalau tujuannya tidak untuk menghina. Itu masih penjelasan sebelumnya. Bukan, nah ini sampai nabian tuh yang nabi itu. Yang nabi. Nah itu pahamnya lah tak but kehormatan tuh orang atau apa kehormatan hormat wakada ya puru mansatama nabian. Jadi bukan kayak jadi seseorang yang sengatan itu pasti akan mendapatkan penghormatan kecuali kalau orang yang kafir dan telah menghina nabi seperti itu kan katanya. Ya, dia ya, tujuannya lam tabut itu kan tidak menjauh. La tabut. Orang ado sapa wong? Apa la tabut orang ado apa kehormatan kehormatan? Wa kada serta nika dunung kunu-kunu yakfuru wong kafir kan. Wong kafir sapa mansatama nabian mansatama sopo wong nabian wong nyaci kan mansatama sopo ni wong nyaci nabian ing nabina. Sangatan di situ kan yakfuru orang kafir itu sangatan yang menyaci atau mengejek nabi para nabi, maka itu dia kan kafir. Ngoten iki ya terusane au malaka utawa malaikat utawa malaikat dua malaikat au utawa kala wis ngomong sapa syekh aku nu kuwadan wis dadi sapa ingsun kuwadan panutan iku dadi panutan aku nu dadi sapa ingsun iku kuwadan dadi panutan insola itu lamun sholati ingsun
Jadi maksudnya dia beliau berkata itu. Ya, setelah itu namun sholat sopo insun. Namun sholat sopo insun. Namun sholat sopo insun. Jadi maksudnya di sini itu kayak seperti Nabi itu kayak panutan dalam sholat kan. Ngoten. Auma asabtu utawa ora ngewei ngenei. Ngenei sopo insun khairan ing kebaikan mundu sholat itu sejak sholat insun. Nah, di sini tuh yang berkata seperti kayak orang kafir gitu. Orang kafir itu tidak akan merasa kalau sholat itu akan membawa kebaikan padanya. Jadi kan seperti kayak memang mengejek bahwa sholat itu tidak akan membawa perubahan ke dalam hidup orang tersebut, seperti itu. Dia menilai seperti itu sholat itu. Atau Nabi itu tidak akan pernah memberikan panutan untuk sholat gitu. Dengan mengejek seperti itu. Terus au utawa as-salatu salat iku la tuslihu orang ngapik-ngapiki apa salat li maring insun. Nah, di sini kan gitu sama bahwa salat itu tidak akan memberi kebaikan ke dalam dirinya bagi orang kafir. Yaksudu kang nyejo al-istighfafa ing keringanan. Nah, jadi maksudnya orang kafir itu berkata bahwa kalau sholat itu tidak akan membawa kebaikan dan tidak akan memberikan keringanan di hari akhir nanti. Biha kelawan sholat. Ketinggalan. Au utawa al istihzamu itu nyejoe napa kok nyejoe napa niku ngino. Au istihamu utawa ngino. Jadi maksudnya itu dia menghina tentang sholat itu tadi dan au istigh lalu tarkiha utawa membolehkan meninggalkan sholat. Jadi dia itu merasa untuk apa kita sholat, karena sholat tidak akan membawa kebaikan kepada kita dan tidak akan memberikan syafaat atau keringan di hari akhir, maka mereka dengan mudah untuk meninggalkan sholat. Au tasya'umu utawa jenuh biha kelawan sholat. Jadi mereka itu, setiap orang itu pasti akan diuji oleh Allah, terutama orang yang rajin sholat. Nah, di saat Allah menguji tidak ada perubahan dalam hidupnya, mungkin karena ujian itu, mereka jenuh. Akhirnya mereka merasa kalau sholat itu tidak pernah membawa perubahan dalam hidup, dan akhirnya mereka meninggalkan sholat. Aku utawa kola, wis ngomong sopo mong kafir nih berarti. Li muslimin maring wong muslim. Ana utawi ingsun iku aduwuka musuwe siro wa aduwu nabi ikalan musuwe nabi siro auli syarifin utawa musuwe kewong kang mulyo. Ana utawi ingsun iku aduwuka musuwe siro wa aduwu jadika utawa musuwe kakek siro muridan hale ngarep-arep. Nah, Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya di sini adalah kalau orang kafir itu berkata kepada orang muslim bahwa saya adalah musuh kalian dan saya adalah musuh nabi kalian dan saya adalah musuh-musuh orang yang mulia. Maksudnya di sini ada seperti kakek-kakek nasab kita sebelumnya dan mereka tidak menginginkan nabi itu, maksudnya tidak mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya au yaqulu utawa ngomong sapa wong sayian ing kejelekan min nahwi hadihi saking arai iki-iki kejelekan alaf di kang bangsa ucap basyaati apa ya? Basyaati itu pakai tangan butuh. Pak Satin. Pak Satin. Mari udah. Pak Satin kejelekan juga. Maksudnya lebih buruk lah, lebih menghina dia. Terus lebih ini kata-katanya kan semakin menguatkan bahwa kejelekan itu semakin buruk lagi. Sania ati yang kecil. Nah, jadi ucapan tuh udah jelek, buruk, kayak semakin kecil lah. Ucapan yang sangat buruk. Wakoda adda. Ya wakoda itu kan bukannya
ngomong ya. Wakot ada. Lan teman-teman wis baleng ya, ada. Oh iya, wakot, wakot. Lan teman-teman. Wakot lan wis teman-teman ada baleni opo opo Syekh Ahmad. Uh-huh. Ini enggak maksudnya tuh. Menjelaskan. Wakot ada lan teman-teman baleni sopo Asy-Syaikhu Ahmad bin Hajar, Syekh Ahmad bin Hajar. Wal Qadhi ngitung hakim pagi. Oh iya, hakim kemarin. Rupani wal Qadhi Iyado hakim dan hakim Iyad rahimahumullah rahmati Allah maring paringi rahmat. Mugi-mugi paringi rahmat maring hakim Iyad sapa Allahu Allah taala kang maha luhur fi kitab baihima ing dalam kitab loro. Kitab wong loro hakim dan syekh. Rupane al iklamu kitab iklam wa sifan lan kitab sifa. Asya'a piro-piro swiji kasirotan kang akeh payan bagi mongko seyukyane al itlau pandangan nggih alaihima ing atase kitab loro kitab wong loro. Fa inna man lam ya'rifu mongko setuhunge wong kang orang ngerti asyara ing kejelekan atau kejahatan iku yaqu fihi yaqu terjadi ing dalem kitab loro. Jadi maksudnya di sini itu kitab Syekh Ahmad itu menjelaskan lagi, mengulang kembali tentang kejelek perkataan-perkataan yang kejelekan, yang keji, yang buruk itu ada penjelasannya di dalam kitab itu, antara kitab Syekh Ahmad dan kitab Hakim Iyad. Hakim Iyad. Ya berarti nanti kata orang kan bagaimana perkataan itu yang buruk itu ada membuka kitab itu yang jadi iklam sama sifa, jadi pengetahuan dan obat mesti gitu ya. Wahasilu mongko bakal hasil aksaru luwe akeh tilka yang mengkuno-mengkuno kitab tilka iku ibarat iku ibarate yurjiu kang balik sapa wong. Jadi maksudnya yang kalau orang yang membaca kitab itu akan mereka akan kembali menjadi orang yang muslim gitu kan. Ila anna kulla aqdin maring setuhunge saben-saben janji. Ya janji kembali kepada janji yang Allah telah janjikan tadi. Au utawa fi'li utawa perbuatan au kauli utawa ucapan ya dulu duduake sopo ucapan ala istihanati ing atase istihanati itu ing atase memperoleh kemudahan. Nah jadi maksudnya di sini juga di dalam kitab itu tuh menjelaskan kalimat-kalimat yang jelek, sebuah kejahatan dan juga tapi menjelaskan obat dari sifat tadi untuk seseorang itu kembali menjadi orang yang muslim dan kembali ke mempercayai janji-janji Allah mulai dari perbuatan dan ucapannya dan untuk memperoleh kemudahan dirinya kepada Allah supaya tadi yang mizan itu ya istihanati itu kan memperoleh kemudahan itu mencari atau memperoleh kemudahan atau ya memperoleh kemudahan kembali ke jalan Allah lah intinya. Au istighfafi utawa keringanan billahi kelawan Allah. Nah di sini kan dia mencari keringanan kepada Allah supaya mendapat ampunan atas segala perbuatannya. Au kitabhu utawa kitabe Allah. Nah kitabhu itu tak ada alifnya. Kitabhu taknya ada alifnya. Maksudnya kan? Kata bahu. Au kata bahu kitabe Allah. Bukan kata hu. Kata nyatet bahu. Atau nulis atau nyatet bu ilmu terusnya apa? Aurosulihi, aurosuluhu. Oh,
Nah, ini maksudnya sebelumnya tadi. Oh, berarti jadi keringanannya yang keringanan mengejek. Heeh. Maksudnya yang menyepelekan tadi loh. Jadi au istighfafi utawa nyepelekno billahi kelawan Allah. Wa. Au ki apa? Kutubahu. Ing pira-pira kitab Allah. Oh, nggih, utawa ing pira-pira kitab Allah, au rasul lahu ing pira-pira rasul utusane Allah, au malaikatuhu utawa ing pira-pira malaikate Allah, au sya'i tuhu utawa sakabehane sakabehane malaikat atau oh, hukum bukan jadi kata syariat bukan sya'iruhu sya'iruhu utawa sakabehane malaikat-malaikate Allah au ma'alimi dinihi utawa pira-pira wong alim au ahkamuhu utawa hukum-hukume Allah au wa'duhu utawa janji-janjine Allah au wa'iduhu utawa janjine Allah kang mlebu neraka kafirin itu bagi orang yang kafir au maksiatu utawa pira-pira maksiat falayahdar iku nyekti falayahdar nyekti mongko nyekti ngedohno sapa sira falayahdar iku nyekti ngedohno sapa wong al-insana sapa al-insanu berarti ini terusannya insana apa? Falayahdar al-insana terusannya apa? Min dalika juhda yaitu insanu berarti falayahdar mongkot nyakti teman-teman ngedo na sopo alinsana manungsa dari kae ngkono-ngkono hina atau ngeram oh iya palingan tuh tahu tuh yos sungguh-sungguhnya wong kafir jadi maksudnya di sini itu adalah kalau apa dia itu tetap ya tadi kan kalau membaca semuanya petunjuk sebuah petunjuk kitab dari syekh dan hakim tadi maka dia akan kembali kepada Allah tapi mereka jika mereka tetap menghina tentang Allah, kitab Allah, rasul Allah, malaikat Allah dan orang-orang alim atau hukum-hukum Allah dan janji-janji Allah menyepelekan atau menyepelekan nih, meremehkan. Maka yang terakhir ini kan fal yahdhar al insanu iku nyekti ngedohke sapa menungso min dalika juhdahu. Mandalika. Saking mengkuno-mengkuno, yo sungguh-sungguh wong kafir. Jadi ini yang paling berat. Kalau emang sudah dikasih petunjuk juga, membaca buku-buku penjelasan itu, tapi dia tidak tetap mamanya kayak dia akan kembali. Tapi kalau dia tetap meremehkan atau menghina tentang Allah Rasul dan malaikatnya, maka ini benar-benar sungguh-sungguh dia adalah orang yang kafir. Thank you.